mana tempat gua ini ada sepeda macam-macam ya. Sadel bagus, teman-teman. Ternyata saya lihat sadel di sini memang bagus. Cuman oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya Febi Abdullah Rizki. Nah, kali ini itu saya tuh bermain di tempat luar ya. Di mana tempat luar ini ada sepeda macam-macam ya. Ini ada sepeda ontel. Sepeda ontel ini yang saya lihat di sini Pak Likor, Pak. Nah, di sini ada sadel bagus, teman-teman. Ternyata saya lihat itu sadel di sini memang bagus. Cuman di bagian atasnya ya, di bagian sininya yang sebelah kanan itu putus, teman-teman. Patah sehingga ini tuh agak ke bawah. Jadi ini tidak mantul lagi, teman-teman. Tapi ini bisa diperbaiki, nanti tambah mantul namanya. Kalau kita lihat sepedanya ini ya, ya antara sepeda Philip lagi temennya, Philip sama Flying ya. Rata-rata di Jawa Timur tuh memang pada zamannya memang kebanyakan sepeda Philip sama Flying ya, karena sepeda Philip sama Flying itu memang harganya apa ya, banyak diminti, harganya itu cocok dibandingkan dengan sepeda-sepeda kelas atas. Itu memang dari dulu memang sudah mahal temennya. Memang di sini tuh banyak gear tunjang terpasang, dikarenakan kalau di daerah saya itu ini dibuat untuk mencari rumput, teman-teman ya, mencari rumput. Dan di sini juga ada sepeda mini ya, ini UK24, ini mereknya Forever, merek Forever, teman-teman ya. Ini sepedanya bagus kayaknya, tapi gak ada masih. Ini lagi mini juga banyak. Di sini juga ada juga. Ah, itu teman. Lampui. Di sini ada rem, teman-temannya. Ini rem. Apa lagi ya? Jadi kita itu memang sering berburu di tempat luar ini, teman-teman, untuk menghasilkan barang-barang yang sangat bagus ya. Kayak gini, sepeda kecil. Itu velg. Apakah ini bisa diambil di antaranya? Nah, ini velgnya kayaknya masih bagus sih. Velgnya wah kropos ternyata di atas. Ini aduh, kropos ternyata namanya. Aduh. Kalau kita membeli ini perlu biasa ya. Jadi kalau kita mendapatkan sepeda kayak gini ya, sepeda bagus contohnya ya, kita itu yang kita lakukan pertama, yang pertama itu kita lakukan dengan menyirami ya, atau dioleskan dengan solar namanya. Kita oleskan solar semua ya. Setelah itu kita diamkan selama 1 hari atau 2 hari wes ya.
atau berapa hari gitu guys ya. Setelah itu kita bersihkan sama gosok panci sama ampelas yang paling halus ya, dikombinasikannya. Kalau seandainya ini masih kurang halus, di ampelas, jangan terlalu menekan, takutnya putih teman-temannya nanti apa ya, setiap karatnya terlalu hilang semua. Jadi perlahan-lahan yang penting halus gitu teman-teman. Kalau semuanya lagi dimandikan lagi, dijemur, setelah dijemur kalau memang seandainya itu memang sudah bagus, nanti kita oleskan dengan kiwi teman. Itu langkah terakhir, setelah itu dijemur lagi, digosok lagi. Ini merek apa cuy? Kalau seandainya ini kita main keluar terus ada sepeda foam ngesetangnya, wah rezekiin temen ya, rezekiin omplok bung. Teman-teman ya, jadi seperti inilah videonya. Buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis ya. Saya tuh memang suka-suka berburu teman, karena saya tuh lagi kerja itu ya, saya tuh membawa mobil box. Mobil box itu saya tuh memang sales teman-teman ya. Jadi saya tuh mampir ke bengkel-bengkel. Jadi saya tuh sering mendapatkan barang-barang ya teman-teman. Saya tuh freelance teman-teman. Ini stangnya gak sama semua bung, gak ada yang terbaik di sini. Sadel yang suka berburu di tempat barang bekas, komen saja di bawah ya, karena komen itu gratis. Oke teman-teman, jadi seperti inilah videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis. Salam Febi Abdillah, salam.